Beberapa hari belakangan ini banyak kayak gue baca di terutama di sosial media Facebook gue itu orang suka banget untuk melarang orang lain untuk menonton suatu anime gitu. Dan ini gue nggak tahu ya kenapa kok lu bisa kepikiran gitu untuk melarang orang nonton suatu hiburan. Maksud gue apa yang ingin lu capai dari melarang hal tersebut? Tujuan lu apa gitu untuk melarang orang? Apa yang ingin lu cari gitu? Karena pada dasarnya anime itu ya hiburan doang, Bang. Kalau misalnya orangnya suka sama series itulah, yang genrenya apapun itulah, ya udah gitu, biarkan dia suka dengan hal tersebut. Jadi lu ngapain buang-buang tenaga lu ngetik panjang-panjang gitu kan, lu emosi, lu mencoba merubah suatu hal yang sebetulnya di luar kendali lu gitu. Lu kan gak bisa merubah suatu keputusan dan kesenangan orang lain. Yang bisa lu lakukan adalah lu coba untuk menyampaikan pendapat lu. Tapi ya sekedar menyampaikan pendapat aja gitu. Masalah nanti mereka mau nerima pendapat lu, mereka mau baca pendapat atau enggak, ya udah gitu, biarkan mereka yang menanggapi. Seenggaknya lu sudah berani untuk menyampaikan apa yang lu punya di kepala lu gitu. Tapi kalau lu sampai ngelarang, kalau lu sampai ngatain orang lain gitu, lu sampai ngatain series yang dia tonton itu, misalnya, wah, series merusak moral dan norma, ya itu sebetulnya mungkin ada yang salah sama lu. Apapun tontonan itu, mau anime, mau film barat, film Korea, itu pada akhirnya akan kembali menjadi sebuah konsumsi pribadi gitu. Kalau lu emang nggak suka dengan series itu, ya lu cukup dengan cara gak usah nonton. Dengan lu tidak menonton, sebenarnya lu berarti tidak mendukung hal tersebut gitu. Lu tidak membantu series tersebut untuk mencapai sebuah titik popularitas yang dia inginkan. Sehingga daripada lu coba melawan itu, lu ya lu coba aja hidup beriringan gitu. Lu coba memahami apa sih tanggapan orang lain terhadap hal yang menurut lu tuh salah gitu. Kemudian gue juga memperhatikan beberapa hari ini kayaknya konten gue yang bahas Yuri itu lebih banyak yang menanggapi ya. Kalau gue pribadi nggak ada masalah dengan lo mau nonton series Yuri kayak series Yaoi kayak, atau kalau di bahasa televisi itu Girls Love sama Boys Love, itu jujur 100% nggak ada masalah untuk lo nonton hal tersebut. Selama itu hanya jadi konsumsi pribadi lu aja. Enggak lu coba menyebarkan dan lu mempengaruhi orang lain untuk nonton hal itu. Jadi stop lu merendahkan orang lain hanya untuk menyampaikan pendapat lu yang sebetulnya orang enggak peduli juga. Sekian video kali ini. Arigato.